Bapak Brigjen Slamet Riyadi Malang. Yes. Yang sebelumnya kita pernah coba roh kupang. Kali ini saudara tirinya kali. Saudara tirinya yaitu roh kurapa alias roti kukus, roti panggang. Karena kita belinya dalam kondisi kenyang tapi penasaran, jadi kita beli satu varian yaitu yang asin. Kita beli yang asin kukus dan isinya adalah telur sosis. Ini penampakannya. Kalau dari packaging di roh kupang lebih niat sih ya, cuman emang di sana harganya lebih pricey juga. Kalau dari rotinya ini sama aja ya, rotinya sama-sama hijau. Ini tampilannya si roti kukus love. Sosisnya mana ya? Oh, jadi sosisnya itu nyampur di telurnya gitu nih. Mereka udah menjadi satu. Kira sosis yang masih panjang-panjang. Ini bukan roti srikaya ya? Belum ada di mana. Oke, langsung aja kita coba. Cawannya agak banyak jadi pedes, tadi nggak ditanyain pedesnya. Ini satu porsi 11.000. Kok dari tekstur roti kok kayaknya enak sana ya, enak roti kupang ya. Cuman ya kalau versi hemat dan lumayan ya, ini enak juga. Gak ada harga, udah lupa lah guys. Cuma ini bisa dicoba juga. Sekian review tentang roh kurapa asin telur sosis.